Nah itu biasanya pakai yang piring yang high speed ini. Ada mak wing. Ada mak pi mas. Wing. Ya itu. Wing 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 ya, wing. Ya. Hilang piring itu. Mau kita coba tes putar mas ini. Ini yang fenomenal kemarin kan. Kita putar itu berhenti bisa hampir 1 menit. Ciloro. Wah. Oke, kembali lagi sama Bursa Karbo Jogja ini, bosku. Ngembes teh seger, mas. Oh, rara butan dinglek, ayo. Ayo. Karena wong Jawa. Oh iya. Apa ini? Lagi nyantai mas ini. Pengtuk ya, bos. Ya pangan ini pengtuk sini. Ini pengtuk, bos. Nah ini apa sini? Laker. Ini kan? Udah raji. Oh iya ini. Ada apa ini? Laker. Laker bandul. Itu. Wosh, mantap jiwa. Ini kita mau review laker-laker yang beredar di dunia racing. Kita akan membahas laker-laker yang beredar di dunia apa mas? Racing. Di dunia racing. Apa aja laker-lakernya? Mau kita review satu persatu ya mas? Wae kono wae bu. Ben kita artis-artisnya sopo wae ini. Ini artis junior trail dan balap-balap liar lah ini. Juara terus mas. Amin. Alhamdulillah. Gak pernah absen di podium. Absen terus. Absen terus. Absen terus podium ya? Iya toh. Oh ya. Siap. Ini kita pertama mau review yang mana dulu mas? Mau yang kelas premium dulu apa yang FAG. Mana? Menengah ke bawah dan ke atas. FAG ini lakernya buat yang menengah ke atas dan ke bawah. Ini yang high speed sudah yang keramik. Jadi yang sebelah kiri ini bearingnya sudah high speed semua. Kalau yang kanan ini high speed juga, tapi kelasnya kelas standar ya mas. Standar. Wih mas combo muncul. Udah sarapan mas? Ini pengtok. Pengtok. Enak loh. Enak jadi. Wah, kayak tuku sisirar rebutan atau? Aduh, kan. Ini kalau kita lihat piringnya kayak gimana penampakannya, bosku? Ini pengtok. Ini itu yang kita lihat warna kayak apa? Oranye apa coklat nih? Oh, coklat, coklat ya. Coklat, ini warna coklatnya itu terbuat dari bahan keramik, bosku. Jadi yang keramik ini adalah covernya ini. Pembungkusnya piring supaya roda antara roda satu dengan roda lainnya itu tidak bertabrakan. Biasanya kalau klaimnya yang terbuat dari apa plastik apa-apa itu enggak tahan panas, karena ini khusus di ruang bakar dia menggunakan apa bahan keramik ini tahanannya. Ya mas, coba di ini serinya T3 mas, memang kalau dikocak-kocak gini kayak ada kopiok-kopiok gitu. Kayak ngocak-ngocak apa mas? Ini kocak. Entah mas, entah dicok loh mas. Mbak, STHG Jerman. Mbak, STHG mbak. Ya. Ya loro di gelas. Ini halo. Kalau dikocak-kocak ini apa, terasa. Karena ini laker high speed. Ukurannya yang kerengganannya kerenggangan C3 ya ini. Jadi agak kocak-kocak. Ini memang ada kocak-kocak sini. Kalau kita dengar ada suara cik. Laker racing ini laker racing pasti kocak gini mas. Kira rusak ya bos? Ini ndasnya kocak ini mas. Racing. Coba mas. Jadi ndasnya itu dikocak-kocak mak kelundung-kelundung ya mas ya. Teke kocak. Teke kocak nih. Sini teke kocak, sini jebles ya. Lalu berikutnya yang mana mas? Yang Faito. Ini Faito ini rajim. Oh Saiton lah itu. Ini mereknya Faito sama ya, juga ya. Ini yang Faito yang keramik. Ini keramik ya, yang coklat-coklat ini keramik. Nah, ini kocak juga. Memang ada sedikit suara dikit-dikit-dikit kalau di kocak-kocak ini ada sedikit. Ini coba mas di yang oh ini yang Faito ya. Coba di kocak-kocak mas gimana? Coba. Mas, yang dikocak lakernya mas.
jangan kepalanya. Ya coba. Oh, ada suara kicik-kicik gitu ya. Malah ndase le dio cak-cak. Ini ukurannya 6205 sama 6304. Ini yang buat kanan, ini yang buat magnet. Pokoknya udah ukurannya buat R-King. Jadi kita komplit, mau buat R-King apa buat motor apa aja ada. Ini tadi yang FAG-nya dari Jerman sama Korea. Yang suka K-pop ini ada yang dari Korea ini. Made in Korea ini bearingnya. Biar satunya made in Korea, satunya made in Jermani. Jermani ini agak gelap yang Jerman. Jadi ini kenapa kita pakai Korea dan Jerman, karena apa ya, kita cari Jerman semua juga nggak ada. Mungkin setiap negaranya produksi cuma satu ukuran pak ya. Ya kita cari itu kalau Jerman semua nggak bisa. Tapi mungkin untuk Fish Air bisa Jerman semua. Tapi kalau untuk R-King pas biasanya pakai Korea sama Jerman. Semua sama-sama high speed pokoknya. Pokoknya ini yang keramik, ada yang Vito sama ada yang FAG yang keramik bosku. Berikutnya kita mau review yang SKF dulu ya mas. Ini sama tingkat kerenggangannya, ukurannya C3. Ini ada ukurannya C3. Ini laker high speed juga. Ini kocak-kocak itu juga sama kayak yang keramik. Ayah, tapi tidak bersuara kicik-kicik-kicik-kicik. Jadi kalau misalnya di dunia balap, di pedok gitu ya, denger motor mesin balap itu kayak ada suara kemrengsengnya, ada kayak ngidir gitu ya mas kalau mesin balap. Nah itu biasanya pakai yang bearing yang high speed ini. Ada mak wing. Ada mak, iya mas. Wing. Ya itu. Wing, 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 ya, wing. Ya. Hilang perindu eh. Wah, STH-nya udah jok lagi mas. Iya, hilang. Tadi. Eh, pokoknya tadi lah kalau suaranya buat mesin balap tuh ya gimana mas? Wing, ya. Wing, wing, wing. Ada kemrengsengnya juga ya. Ada mah wing. Oh gitu. Tapi bearingnya high speed. Oh, eh, pokoknya ini nanti ini pun juga mau dipakai harian nggak masalah. Asal olinya itu pakai yang Motul atau 800. Atau racing. Yang iPhone Racing atau yang merek lainnya apa mas, yang gasoline, apa itu gasoline racing Astral. Yang Astral A7. Ya jadi kalau pakai ini kita harus pakai oli wani perih. Olinya juga harus wani perih seperti spek janda. Spek janda pakai ini perih. Nah beda dengan laker yang ini. Lalu kita mau bahas premium laker yang high speed yang buat kelas standar, spek standar tadi yang SKF. Nah, ini mau kita review SKF dulu. Ini yang serinya C3 kode. Ini mau pakai oli orange apa oli idemit mas idemitnya karo poneh mas orang. Ini pakai oli apa aja enggak masalah nih, masuk ini bebas ini. Karena ini bearingnya high speed buat harian aja. Kamu itu bos itu kalau lebih bagusnya ya kalau buat standar tuh oli ya minimal Motul. Cuma gue Motul 400 sama 200 itu yang sekiranya harganya 100. Jadi motor tuh tetap awet. Awet ya. Oh siap. Nah, lu yang berikutnya kita mau cek ini yang high speed dari Yamaha itu sebenarnya juga udah bagus loh mas. Mau kita coba tes puter mas ini yang fenomenal kemarin kan kita puter itu berhenti bisa hampir 1 menit Ciloro. Oh. Oh, kita coba putarannya ini ojo didamu loh mas, wis ngene wae nengke wae wae pokoknya ngelangut ini nunggu lakernya ini berhenti. Suwe to mas, tatap mata saya, tatap mata anda ini ya. Belum berhenti loh ini, masih berputar. Tanpa jeda iklan bosku, pokoknya ini masih berputar ini biringnya. Masih santai. Ngaduk, mas, ke jurung mas. Nah ini udah mau berputar.
Oh belum. Oke, dan berhenti. Ini yang C3, yang ori Yamaha, yang ada kodenya HS Bosku. Ini yang bisa diputer, puterannya lama. Ini ada kode HS, high speed. HS artinya apa, Mas? Yamaha Honda Buah Gadung. Itu YP, YP itu Yamaha Pulau Gadung. Wah. Nek Y? Ya dan Yamaha toh. Ini Yamaha ada S, ini juga kocak. Ning dikit. Tapi dikit. Apa itu laura dendake lo. Malah kebanyakan tuh ketuk. Ini tuh buat road race malah jos ini yang enggak usah high speed yang keramik, tapi yang kelas premium pakai ini aja juga udah digas kencang, sudah mumpuni sekali. Ini yang koyonya nih, ini koyo Japan. Ini ada kode HS-nya. Benar tadi ya, Mas? Enggak. Mau kita ulangin lagi enggak? Coba ya. Biar enggak penasaran. Jadi tips memilih lakernya tuh gimana yang bagus tuh? Usah karma gangsingan. Wah. Ih, masih bertahan. Wah, ini suwe banget Mas ini. Disambi-sambi ngeteh, Mas. Ngombe, Mas, enggak apa-apa. Enggak kesalatan. Luas. Rawat irung. Rawat mandek. Oh, iya. Jos kentek ST1. Oh, ini aja udah mandek, udah habis yo. Ini masih belum mandek. Oh, masih berputar, masih kencang. Oh, ini bentar lagi mandek dan keju. Ah, yes. Itu tadi yang high speed bosku piringnya. Kita terhipnotis bos. Nah, dalam hitungan ketiga kamu akan tidur. 1, 2, 3. Nah, dan bangun bos. Siap-siap menghadapi kenyataan. Nah. Oke, kayaknya cukup sekian aja bosku. Yang mau kita review cuma 4 ini aja karena sebenarnya masih ada banyak laker-laker yang beredar di pasaran ya Mas ya. Yap, masih. Kayaknya cukup ini aja deh. Nanti yang mau order langsung WA bisa, langsung japri bisa, langsung datang ke BKC area juga bisa. Ini the best laker. Pokoknya yang recommended lah, yang sering kita gunakan di bengkel-bengkel BKC, yang suka kecepatan atau suka yang high speed RPM tinggi, kita pakai yang bearing ini bosku. Ada Vito, ada FAG, ada SKF, sama Yamaha yang HS bosku. Halo. Oke, cukup sekian bosku, sampai jumpa lagi ya. Ya, es teh. Oh ya, pesan es teh lagi. Oke, ini mau kita bungkus dulu karena ini udah ada pesanan ya Mas. Alhamdulillah ya. Siap, kasih. Oke. Ini mau kita bungkus dulu bosku, makasih banyak perhatiannya. Pokoknya jangan lupa di like sama di subscribe ya bosku. Di sebret. Nah, ini nomornya WA BKC bosku, nanti dibungkus lagi seperti semula ya. Langsung kirim pokoknya kita siap kirim senusantara. Mau yang mana tinggal WA aja, atau mau tanya-tanya, mau rekomendasi buat harian apa balap, nanti kita langsung kasih pencerahan pokoknya. Oke bosku. Oke bos, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol langsung. Oh ya.